Kok saya nggak dengar suara anak kucing ya? Saya nggak dengar suara anak kucing di sini. Saya nggak dengar suara anak kucing loh di sini. Kedengeran nggak sama kalian? Meow. Kok seperti ada anak kucing ya? Sini seperti ada anak kucing ya? Gua nggak dengar suara anak kucing nggak? Nggak dengar suara anak kucing nggak? Iya nggak dengar ya? Di mana itu? Jadi suaranya itu di sekitaran sini teman-teman. Mana ya? Dia ini suaranya tuh ada dan menghilang gitu. Jadi maksudnya kadang ada kadang enggak gitu suaranya. Suaranya itu di sini. Suaranya itu di sekitaran sini. Suaranya sini ya, Bu ya? Iya, saya sih apa di dalam got kali ya? Sampai apa? Enggak kelihatan. Meng. Meng. Ininya aja yang kayak tadi, Bu. Ya, jangan, jangan. Ini punya orang soalnya. Ini udah ditutup rapat, Bu. Waduh, nggak bisa ini. Kalau harus saya buka, khawatir. Ini nggak bisa ini dibuka. Adapun harus dipaksa, ya kan? Nah, tuh suaranya tuh. Suaranya tuh ya. Meng. Kalian nggak dengar nggak sih? Nah, meng. Di mana? Meng. Jadi ini tuh pagar teman-teman ya. Ya. Saya khawatirnya dia itu terjebak di dalam ini. Sedangkan tempat ini, oh ini teman-teman nih. Nih dia nih. Nih. Meng. Sayang. Meng. Sini sayang. Sini, Mam. Iya sayang, sini. Mam, sini sayang. Sini. Gak mau dipegang dia. Dia senang banget sepertinya. Makannya lahap banget ini. Loh, enggak manggil kamu. Sini sayang. Nih, sini lagi. Dikiranya manggil dia kali ya. Sini sayang. Demam lagi. Enggak, aku nyariin teman kamu sayang. Barangkali teman kamu ada di sini gitu loh. Ternyata kamu sendirian di sini ya. Manja.
Saya coba cek di sini. Barangkali ada kucing. Meng. 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 Soalnya waktu itu kan pernah ada kucing sini sama anaknya. Barangkali kan masih ada di sini. Ternyata nggak ada ya. Oke. Sampai. Udah langsung dideketin. Iya sayang. Nih. Wow, ngelus-ngelus tuh, ngelus-ngelus. Itu tandanya, sekali lagi teman-teman, dia bilang makasih sama kita, ya. Dan dia sangat senang tuh, bahagia. Kalau kayak gitu tuh bahagia banget dia. Apalagi kalau sekiranya... Oh, ini ada wong yang... Waduh, iya sayang, ini sayang. Nih, aku datang membawakan makanan. Nih. Silakan. Ya ini sayang nih, ini sayang sama kamu nih. Kenapa Ge? Nih. Kayaknya dia ini takut ya, kalau kucing kayak gitu tuh. Nih. Sini sayang. Nih, sini. Nih. Wah, nongol lagi. Sini emang banyak sih. Ya, nih sayang. Nih. Silakan. Silakan nih. Nah. Ini kan kamu dari kasih sebelah sini sayang nih. Kamu sebenarnya kenapa sih kok aleman gitu? Nih. Nih. Sayang. Ini kenapa sih dia? Oh, dia mau ngerebut punya si ini. Kok saya enggak dengar suara anak kucing ya? Saya enggak dengar suara anak kucing di sini. Saya dengar suara kucing loh di sini. Kedengeran nggak sama kalian? Meong. Kok seperti ada anak kucing ya? Di sini seperti ada anak kucing ya? Gue nggak dengar suara anak kucing nggak? Nggak dengar suara anak kucing nggak? Iya, nggak denger ya? Di mana itu? Masih kecil ya? Tadi ibu ngeliat kan? Saya nggak denger suara anak kucing ya? Mana ya? Meng! Ibu nggak ngeliat? Iya, suara. Iya, saya juga baru denger nih. Heng. Tuh. Dengar kan? Di dalam punya si Abang hilang. Hah? Iya, ini suaranya nih. Dengerin deh. Tuh. Kedengeran enggak? Apa dia di dalam kot ini ya? Heng. Sayang. Heng. Heng. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat. Bunda-bunda, kakak-kakak, dimanapun semuanya berada. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, singkat cerita saja ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas bantuan yang sudah membantu saya ya kemarin kan kekurangan untuk bayar sewa shelter tempat rumah kucing. Jadi saya minta bantuan kepada teman-teman, alhamdulillah ada yang membantu
Terima kasih yang sudah membantu ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Dan jadi cerita hari ini adalah saya street feeding. Ketemu ada kucing kecil yang tadinya saya rasa nggak ada kucing kecil di situ. Dan setelah beberapa saat saya dengar dari kejauhan tuh suara bayi kucing nyong-nyong gitu. Ternyata bukan bayi kucing. Dia umuran sekitar 3 bulan. Memang tadi itu sangat sulit ditemukan ya, karena dia itu takut. Ketakutan, pas saya deketin, akhirnya dia tuh kabur. Masuk ke lubang pohon dan gak keluar lagi. Tanya itu di sekitaran sini, teman-teman. Mana ya? Dia, ini suaranya tuh, ada dan menghilang gitu. Jadi maksudnya kadang ada, kadang enggak gitu suaranya. Mana ya? Saya khawatir. Meng! Meng! Waduh. Ini sulit dijangkau ya ininya ya. Tempatnya. Tapi saya masih khawatir loh. Masih apa penasaran di sekitaran sini nih. Soalnya suaranya itu di sini. Suaranya itu di sekitaran sini. Suara di sini ya, Bu ya? Iya, saya sih apa di dalam got kali ya? Sampai apa? Enggak kelihatan. Meng. Meng. Ininya aja kayak tadi, Bu. Jangan. Ini punya orang soalnya. Ini udah ditutup rapat, Bu. Waduh, nggak bisa ini. Kalau harus saya buka, khawatir. Ini nggak bisa ini dibuka. Adapun harus dipaksa, ya kan? Nah, tuh suaranya tuh. Suaranya tuh ya. Meng. Kalian ngedenger gak sih? Nah. Meng. Di mana? Meng. Jadi ini tuh pagar, teman-teman ya. Ya. Saya khawatirnya dia itu terjebak di dalam ini. Sedangkan tempat ini, oh ini teman-teman nih. Nih dia nih. Nih. Meng. Sayang. Nih. Bu, naik sini enggak apa-apa kali ya? Ya ini nih. Enggak apa-apa kali ya? Saya harus lompat ini ke sini. Ups. Ya mudah-mudahan enggak kena marah ya. Ini karena darurat. Jadi di sebelah sini teman-teman nih. Ternyata dugaan saya benar. Noh, aduh, kabur dia. Waduh, ya Allah dia. Kabur dia. Mana? Mana, Bu? Kabur ya? Mana? Sini masuk sini. Coba saya pancing makanan ya. Mana, Bu? Meng? Oh iya, susah ya, Bu ya. Jadi dia ini takut dia ini. Kalau kayak gini susah diambilnya, ditangkapnya. Ini kucing umuran sekitar 3 bulan sih. Ya, udah lincah banget sebenarnya larinya. Nah, ini lagi saya pancing makanan. Itu belah situ. Belah situ enggak ada batunya. Iya.
Jadi saya coba tungguin dia. Apakah dia keluar?